Sari here and welcome back to my channel. So, hari ini aku bakalan bikin Korean inspired makeup tutorial super glowy and super flawless. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak untuk Closet Indonesia yang udah undang aku ke VOV Mineral Illuminated Product Launching. Jadi aku bisa nyobain dua produk VOV-nya. Di sini aku berkesempatan untuk membuat review. Yang pertama adalah metal cushion-nya. Aku pakai shade nomor 23 yang natural. Dan yang kedua adalah shimmer blusher-nya. Di sini aku pakai shade coral. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, aku mau kasih lihat dulu cuplikan event product launching-nya. Habis itu langsung kita mulai. Pertama-tama aku langsung pakai primer dari NYX yang Angel Veil. Berikutnya kita langsung pakai metal cushion dari VOV dan ini aku pakai shade yang nomor 23. Beneran pakainya super dikit banget. Sebenarnya kalau misalnya warnanya sama kayak warna kulitku sih rasanya bisa buat cover blemishes juga. Oke. Walaupun ini nggak bisa terlalu cover karena aku nggak berani nambahin lagi, aku takut warnanya jadi abu-abu banget karena nggak masuk di kulit aku. Jadi sekarang kita tutup blemishesnya pakai concealer aja. Dan sebenarnya walaupun warnanya nggak masuk gini, pokoknya pakainya tipis-tipis aja kalau kalian kulitnya agak tan kayak aku. Next, kita langsung conceal blemishesnya pakai Naturaktor dan ini aku pakai shade nomor 151. Ini benar-benar high coverage banget. Thank you Kak Buba for the advice. Don't panic guys. Ini masih bisa dikasih bedak, masih bisa dikasih bronzer. Okay. Terus langsung di cover aja pakai loose powder. Sekarang kita langsung bronze pakai Next yang Highlight and Contour Pro Palette. Almost di seluruh wajah aku sih sebenarnya. Then next aku pakai Next Eyebrow Cake Powder in the shade Dark Brown dan kita harus bikin alisnya serata mungkin karena ini adalah Korean look dan kita framing dengan Naturaktor Concealer lagi. Terus pakaiin eyebrow mascara dari Maybelline. Berikutnya buat mata aku pakai shimmer blushernya sebagai eyeshadow karena warnanya benar-benar cantik banget. Dan kita pakai Juvia's Place warna yang gelap untuk di outer corner dan create puppy eyes. Jadi bikinnya turun ke bawah. Next aku akan pakai NYX Jumbo Eye Pencil in the shade Milk di waterline. Dan kita jepit bulu mata. Di situ pakai maskara. Maskara yang aku pakai ini dari Catrice. Bulu mata bawahnya juga jangan lupa. Nah, bulu matanya aku cuma pakai bagian bawah. Ini dari Foxy Lashes. Dan aku tempel pakai lem bulu mata Mehron. Advice dari Kak Bubah juga. And this is the eye. Sekarang kita langsung pakai blushnya. Ini warnanya benar-benar cantik banget. Dan look at that glow. Untuk bibirnya aku akan create ombre lips. Ini pakai Revlon dulu yang smitten. Habis itu baru kita cover pakai lip gloss dari Catrice. Dan kalau kurang bisa ditambahin lagi biar kelihatan efek gradasinya. Dan tadi aku lupa untuk contour my nose. So, ini pakai warna contour yang tadi. Dan habis itu tinggal di highlight di Cupid's Bow juga.
So this is the final look. I hope you guys like it. Aku bakalan review sedikit aja tentang produknya. Yang pertama itu metal cushionnya. Aku awalnya bener-bener takut banget untuk cobain sheet nomor 23. Actually, this is my first BB cushion ever. Aku gak pernah beli atau pakai BB cushion sebelumnya karena aku selalu takut warnanya gak masuk di kulit aku. Karena kulit aku kan lebih ke medium tan gitu kan. Dan sedangkan ya produk-produk yang dijual BB cushion tuh pasti warnanya terang-terang semua. Secara cewek-cewek Korea kulitnya gak ada yang kayak aku kan. So I'm really scared to try this. Pertama kali aku nyobain ini karena aku banyak blemishes, jadi aku coba untuk cover. Dan akhirnya malahan jadi kayak lenong. Bener-bener warnanya abu-abu, gak jelas pokoknya. Jadi aku saranin buat kalian yang punya kulit tan juga kayak aku, kalian jangan pakai banyak-banyak, kalian pakai tuh tipis aja, dikit aja. Memang gak terlalu cover, jadi kalau misalnya kamu punya concealer, kamu pakai aja concealernya. Tapi kalau misalnya warna BB cushion itu sewarna sama kulit kamu alias kulit kamu cerah, kamu bisa tambah-tambahin aja di blemishesnya, nanti dia bisa cover. Sebenarnya bisa cover, cuman aku gak seperti itu karena gak masuk di kulit aku. Nah, yang aku suka juga adalah dia itu lucu banget karena dia metal. Jadi ini benar-benar bersih. Kalau abis pakai kayak gini, biasa aku lap aja pakai tisu, nanti dia udah bersih gitu. Kebanding kita pakai cushion yang sponge, ya kan? Ini jauh lebih hygienic. Nah, terus yang aku suka lagi adalah dia tuh nggak bikin creasing. Jadi pernah aku beberapa kali pakai tuh aku nggak pakai primer, aku nggak pakai setting spray all day. Dan di bagian T-zone kan biasa kalau pakai foundation pasti dia udah mulai creasing, udah mulai pecah, udah mulai di touch up juga malah jadi apa ya? Nggak bagus lah ya gitu. Cuman kalau misalnya pakai ini di touch up masih bagus. Touch up-nya misalnya pakai bedak, di touch up pakai bedak tuh masih bagus. Dan kalau nggak di touch up pun dia kayak masih natural aja gitu, nggak pecah-pecah. Di awal video aku pakai metal cushionnya pasti kalian kayak gila, warnanya nggak masuk banget, gila putih banget, gila kok warnanya jadi aneh gitu sih, abu-abu dan segala macam. Tapi sekarang kalau kalian lihat udah jadi flawless karena kalian bisa pakai bronzer atau kalian bisa pakai bedak yang warnanya lebih tua sedikit, jadi bisa tertutupi. Terus yang kedua aku mau review mineral blushnya. Sumpah, at first aku kayak ya kali gue pakai blush shimmer semua, aneh nggak sih gitu kan? Tapi setelah aku pakai, wow, ini jadi cantik banget, ternyata jadi glowing banget. Dan warnanya itu, sumpah deh aku suka banget. Warnanya kan dia transisi gitu ya. Jadi kalau misalnya dipakai semua gitu, maksudnya di swatch ke semuanya, itu kayak jadi ada gradasi pink, gold, pokoknya cantik banget ya kalian. Aku juga suka banget dipakai di mata. Coba ya kita zoom in dikit. Di mata tuh kayak super cantik banget, gila deh pokoknya. Ini I love it. Oh ya, yeah. Sebenarnya kemarin itu dipraktekinnya sama makeup artistnya yang bagian bawah ini untuk bronzer. Aku malah pakai buat highlight karena kulit aku gelap. Jadi kalau misalnya kulit kamu terang kayaknya bisa dipakai buat bronze. Tapi kalau kulit kamu gelap bisa jadi buat highlight gitu. Jadinya glowing. Okay, so that's it for today. I hope you guys like this video. Don't forget to give a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't. Thank you so much for watching. I'll see you soon. Bye.